itu kembali ke pesugihan itu apa sangat-sangat jauh dari kenyataannya di sini. Fitnah sudah terlanjur menyebar dari mulut ke mulut. Saya sendiri ke sini khatam Quran 30 juz. Khatam 3 hari, khatam sehari 10 juz, khatam 7 hari. Berapa tahun dalam juz sendiri mulai mengenal? Sudah 15 tahunan. Itu begitu masuk Gunung Kawi kaget. Kagetnya tempat seperti ini kok dikatakan pesugihan. Ini tempatnya orang apa, berdoa, tempatnya orang beribadah. Ya sama dengan makam wali-wali Allah yang lain. Akhirnya berkembang isu fitnah di Gunung Kawi tempat pesugihan. Mematuhi peraturan protokol kesehatan. Yuk. Bersama. Mari mulai. Thank you.
untuk petani kalau bukan lagi. Ini adalah area makam yang subur. Jadi kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Kembang untuk sekarang. Mari tong iki Eyang Jugo nopo Eyang Imam Sujono. Pripun benar itu? Jadi yang pertama yang di makamkan di sini itu Eyang Jugo dari Kesampen Dutar. Jadi Eyang Jugo itu nama aslinya Raden Mas Zakaria. Raden Mas Zakaria itu putranya Syekh Maulana Zakaria. Maka dalam catatan ada Kiai Zakaria 1, ada Kiai Zakaria 2. Nah, yang di sini Kiai Zakaria 2 tertulis di prasasti. Nah, Kiai Zakaria 2 atau Raden Mas Zakaria tinggal di Desa Jugo Kesampen Ditar sama masyarakat di tanggul dengan sebutan Eyang Jugo. Karena beliau berada di Desa Jugo, bukan Desa Jugo dibilang Eyang Jugo karena Eyang Jugo bukan. Jadi Desa Jugo sudah ada sebelumnya. Raden Mas Zakaria setelah pameran di Diponegoro tertangkap Belanda, itu beliau sebagai guru spiritualnya Pangeran Diponegoro. Maka hijrah ke Jawa bagian timur sampai di Desa Jugo menggunakan agama dakwah di
daerah sekitarnya sama orang dipanggil dengan sebutan Eyang Jugo. Terus beliau berpesan pada muridnya yang namanya Raden Mas Iman Sujono. Raden Mas Iman Sujono itu murid beliau. Eyang Jugo berpesan kalau nanti satu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meninggal dunia, yang juga berpesan supaya dimakamkan di dekat tongkat yang pernah ditancapkan di lereng Gunung Lawu. Maka setelah beliau wafat dimakamkan di sini. Nah, tongkat itu yang mana? Yang disebutkan dengan sebutan Dilandari. Jadi Dilandari tongkatnya yang juga Kiai Rahmat Zakaria. Terus orang mengkeramatkan, jadinya diluruskan. Jadi kalau orang dapat berkah karena buah daun pohon dilandari, itu bukan karena pohonnya, bukan karena demit, setan, jin dan sebagainya, bukan. Tapi karena tongkat itu yang sehari-hari dipegang Eyang Jugo, Kiai Zakaria, mengalir asma Allah, mengalir asma Allah. Jadi sehingga sampai sekarang asma Allah mengalir di Dilandari. Tapi dengan catatan kalau tidak kerja yang akan dapat apa-apa. Jadi tidak ada istilahnya rezeki runtuh, tulang runtuh tidak ada. Yang juga Kiai Zakaria meninggal di Desa Jugo Kesan Blitar, dimakamkan di tempat ini. Setelah Raden Mas Iman Sujono meninggal dunia, sesuai dengan pesan beliau, nanti kalau saya meninggal dunia, kalau saya nanti menghadap Allah, kata yang Raden Mas Iman Sujono, tolong dimakamkan di dekat makam gurunya. Jadi yang satu itu makamnya yang juga Raden Mas Zakaria, yang satu makamnya yang Raden Mas Iman Sujono. Jadi ini guru dan murid. Oh gitu. Nah, Raden Mas Iman Sujono itu silsilah dari Surakarta juga, dari Jogja. Beliau termasuk Senopati panglimanya Pangeran Diponegoro. Jadi itu yang saya terima dari guru saya. Terus hubungannya apa terus sama kelenteng terus? Nah, kalau kelenteng, jadi di bawah nanti sebelum pasar ada gereja. Naik sampai parkiran ada masjid, ada kelenteng. Jadi yang juga semasa hidupnya itu banyak muridnya. Dalam bidang agama, dalam bidang persilatan, dalam bidang pengobatan pertabiban, dari sekian banyak muridnya, ia juga memegang ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ia juga nanya pada muridnya, kamu berhari-hari di sini, belajar di sini, mau belajar apa? Kalau belajar agama, orang Islam diajari agama. Belajar persilatan, diajari persilatan. Tanpa memaksa muridnya untuk masuk agama Islam. Jadi yang agamanya lain, disuruh mendirikan tempat ibadah sesuai dengan agama. Kata yang juga, kata guru saya yang ceritanya. Yang terpenting, yang juga berkata, hidup itu harus beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi maka untuk orang Kristiani ada gereja di bawah, untuk orang Buddha ada kelenteng, untuk orang Islam ada masjid. Itu yang benar. Jadi falsafah yang juga itu diikuti Gus Dur. Jadi orang katakan apa? Tidak ada plural. Pluralisme. Itu murid yang juga dari berbagai macam agama. Oh gitu. Nah kalau yang di Blitar itu kata guru saya ada tertulis Eyang Tasiman atau Mbah Tasiman. Itu Mbah Tasiman itu Cina. Oh Cina. Cina belajar ke yang juga masuk Islam. Jadi berhari-hari di yang juga lama-lama tertarik beliau masuk Islam. Sama yang juga disuruh mikir, kamu pikir dulu dimantapkan hatinya. Kalau sudah mantap nanti datang lagi.
datang lagi sampai 3 kali tetap masuk Islam, maka diislamkan. Namanya diganti tas iman, maksudnya itu tas iman, baru beriman. Jadi tas iman, cuman sama orang digandeng tas iman. Sebenarnya tas iman, baru beriman. Oh, kalau yang tenetnya itu sama yang iman sebenarnya lebih sepuh mana? Yang batas iman? Lebih sepuh ini apa? Iman Sujono. Jadi Raden Mas Iman Sujono itu muridnya sejak di Laskar Diponegoro. Jadi yang juga Pangeran Diponegoro tertangkap Belanda. Berarti ini masih murid, masih aktif ya? Masih aktif di Laskar Diponegoro. Tapi kalau yang beras iman itu baru setelah lenggah di Jugo. Lenggah di Jugo. Kalau Jugo itu berarti simpanjangan itu berarti dalamnya. Dalamnya atau gimana? Itu petilasannya, dalamnya yang Jugo. Jadi kan dalamnya situ, lalu sampai bawah sana Gus. Itu sebenarnya ini. Jadi yang Jugo ada di pesan militer, di desa Jugo. Yang Raden Mas Iman Sujono itu ada di gitu, berarti sama sing Jugo itu asli palegane sebagai yang Jugo terus yang itu yang Iman Sujono. Oh ngaten ini baru dan terus persugihan-persugihan isu persugihan yang di Gunung Kawi itu gimana terus